Satu persatu sepeda motor yang menggunakan knalpot brong diberhentikan petugas kepolisian Resort Garut, Jawa Barat. Untuk memberikan efek jera bagi pelanggar, selain ditilang, polisi juga meminta pengendara langsung mencopot knalpot bising di lokasi. Sepeda motor pun baru boleh dibawa jika pengendara sudah memasang kembali knalpot yang sesuai standar. Sejak awal Januari 2024, Polres Garut telah melakukan penindakan kepada ribuan pengendara yang melanggar. Pada periode tanggal 1 sampai dengan 22 Januari masih berjalan, yaitu sebanyak kendaraan roda 2 132 yang masih terpasang, namun yang sudah kita lepaskan seperti yang di atas meja ini, itu ada 1503 knalpot. Razia knalpot bising masih akan terus dilakukan karena dianggap meresahkan dan mengganggu ketertiban saat melintas di jalan raya. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan, RTV.